respon pihak Datuk sendiri lah tentang beberapa tindakan provokasi yang dilakukan oleh mereka lah, terutamanya semasa proses reman semalam dan juga. Jadi adakah tindakan itu sepatut wajar sebagai seorang politik atau bagaimana? Yang pertama sekali, kita perlu menghormati undang-undang. Itu premis yang pertama lah. Hormat kepada undang-undang bermakna tidak mengganggu-gugat dalam proses undang-undang itu diambil oleh terutamanya penjawat awam dan sebagainya. Jika ada argumen dan counter-argumen dan sebagainya, ianya hendaklah dilakukan secara berhemah. Daripada perhatian saya semalam dalam video-video yang ditularkan itu, nampaknya tidak ada elemen-elemen sedemikian. Sebaliknya, ditengking herdik pada penjawat awam, polis-polis yang menjalankan tugas dan beberapa pegawai di situ malah seolah-olah tidak menghindarkan langsung tentang otoriti yang ada. Dan saya memuji sikap polis yang refrain daripada mengambil tindak balas yang sedemikian dan terpulang kepada undang-undang untuk menentukan bahawa mereka ini sesungguhnya menghalang penjawat awam daripada melaksanakan tugas mereka. Memadai, itu jawapan dia. Jadi ahli politik yang terlibat itu semua sekali masih belum datang untuk bagi peranan, masih belum dipanggil. Sedang diambil tindakan daripada segi statement dan sebagainya. Dan kita juga akan of course refer kepada Kamar Peguam Negara untuk mendapatkan nasihat lanjut. Ahli parlimen yang rentas negeri itu adakah dia mempunyai surat kebenaran untuk menentang? Setakat ini, daripada yang saya tengok dalam video itu dan daripada ini, beliau gagal mengemukakannya apabila diminta. Saya tidak tahu secara sahihnya, tetapi sewaktu diminta itu sepatutnya beliau mampu untuk menunjukkannya sekiranya ada. Tetapi ini tidak dilakukan sewaktu itu. Itu saya tak pasti lagi, saya kena cek. Sebab kejadian itu sewaktu itu di situ kan. Mungkin report-report itu datang secara susulan daripadanya. Tapi yang 18 orang itu telah pun dibawa untuk proses yang seterusnya. Nasihat Datuk sikit lah untuk mungkin ada berlepas pada pihak-pihak yang ingin tunjuk perasaan ke apa-apa tentang akibat kejadian yang semalam. Semuanya perlu dilakukan berlandaskan undang-undang. Itu yang saya boleh nasihatkan. Kerana tidak ada guna kita seolah-olah mengganggu ketenteraman awam, mengganggu keadaan di sekitar itu sehingga menimbulkan kegusaran kepada orang ramai tentang keadaan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dipalitkan juga dengan isu-isu yang lebih sensitif daripada itu. Perlu diketahui latar belakang dan sebagainya untuk kita menilai tentang tindakan sesuatu jabatan dan sebagainya.